Setiap tahun, Koperasi Swadharma Jakarta selalu mengundang makan-makan anggotanya. Dalam beberapa tahun terakhir, acara makan-makan itu diselenggarakan di Gedung Bidakara, Pancoran. Sebelum acara makan-makan, Koperasi Swadharma terlebih dulu menggelar acara rapat anggota tahunan. Pengurus Koperasi Swadharma dalam rapat tersebut memberikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja koperasi selama setahun, sekaligus mengusulkan rencana pembagian sisa hasil usaha. Bagi anggota koperasi, persetujuan besaran sisa hasil usaha adalah hal yang paling dinantikan. Pagi hari ini hadir di Ratkopswa. Alhamdulillah, saya datang nomor satu dan dapat surprise. Terima kasih, Kopswa. Apa, Del? Alhamdulillah, terima kasih, S1. Sudah Kopswa hasil menghasilkan S1 yang cukup mengembirakan bagi anggotanya. Semoga ke depan S1, Kopswa lebih bagus lagi. Terima kasih. Pada Pak Haryawan, senang ya dapat MP13 ya? MP13 tadi tuh. Rezeki anak yatim piatu ini. Tunggu rekening masuk. Udah masuk. Terima kasih, Kopswa. Udah masuk rekening tadi. Gak apa-apa, gak ada MP13 ya? Gak apa-apa, yang penting Kopswa udah masuk. Lumayan. Udin, batik robek deh. Halo, pasti yang kabar. Alhamdulillah, Koperasi Jaya. Oke, ini tim saya di Romangun dulu. Mas Haritama. Sukses selalu, Pak. Supaya saya ya. Selalu. Sekarang jadi sahabat. Amin. Sahabat di Instagram. Amin. Saling memantau, saling memonitor. Siap. Terima kasih ya. Banyak, Pak Sudi. Sukses selalu, Mas Ari. Amin. Terima kasih. Ya, ayo deh. Ya, ya. Kita enggak. Ini loh, kehabisan loh dah. Ya, Mas. Ayo, masuk kering. Mantap, batu gede. Terus. Pokoknya jaya terus. Kopswa. Dua. Makan siang dulu nih, makan siang gratis. Wih. Boleh, boleh. Nasinya nasi hijau. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Sukri, makan berdua sama Pak Sukri siang. Terima kasih Pak Mul nih, kita kasih makan di sini nih. Wah, kasih. Sama-sama Pak Sukri. Kasih semoga makan, kasih SAU lagi. Semoga SAU-nya berkah buat anggota. Amin. Bos, mantap bos. Nah, itu dulu aja. Saya mau jalan ayo. Tahun depan udah nggak ikut lagi. Pengurusnya nggak beda. Bagus. Pakai batu kiri.
Terima kasih Pak. Ya. Langsung borong nih, Mbak. Hah? Dapat jasa, dapat door prize langsung borong. Tambah ya sawul lagi. Hah? Iya. Udah double udah ya? Masuk. Udah double masuk. Ya? Udah. Bapak enggak makan terus, Pak Haji malah syuting-syuting. Makasih, Pak Haji. Sehat selalu ya, Pak. Terima kasih Pak Haji. Wah, makannya enak nih, Pak. Makan siang setelah menikmati dapat anggota tawanan koperasi. Sukses semuanya. SAU udah masuk. Terima kasih koperasi. Akhirnya cukup besar tahun ini sehingga sangat bermanfaat untuk seluruh anggota. Terima kasih. Amin. Pengganti MP13. Alhamdulillah. Aduh, enak banget makannya nih, Pak. Alhamdulillah. Wah, dapat desau, dapat door prize lagi. Nah, ini namanya rezeki. Rezeki enggak kemana. Nikmat apa sih? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nah. Nanti muncul di YouTube ya. Oh gitu. Boleh, boleh. Apaan? Eh, Pak. Itu udah sering ini. Baru dua kali, Pak. Bukan. Pokoknya yang penting sukses terus buat Koperasi Swadharma. Terus memajukan kesejahteraan buat para anggotanya. Sukses para pengurusnya. Terima kasih. Mantap makannya. Terima kasih, Pak Sukri. Terima kasih, Bapak. Sukses Kopswa. Amin. Makasih SAU-nya. Kasih komen. Ayo, komen. Luar biasa. Yes. Senang Mbak dapat door prize. Dari SAU dapat. Jadi anak soleh apa? Soleh. Kasih apa? Luar biasa. Boleh. Terima kasih SHU-nya Pak Warsul. Luar biasa Pak Warsul. Makan yang lunak. Sop jagung. Mantap. Dulu tahun berapa kita di Bandung? 2016. Oh, 2016. Masih ketemu dua lagi. Oh ya, kita ketemu lagi ya. 8 tahun kemudian ya? 8 tahun kemudian. Waduh, lama banget ya. Gak apa apa ya. Nah, oke, gak akan lupa lah. Lagi diawali dulu kita rapat di Kusuma, PKS. PKS ya? Iya. Luar biasa Mata. Nih. Sip. Pak Sukri, sehat terus. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Rilo ikan teriyaki nasi hijau bersama dengan Pak Sukri dan seluruh koperasi anggota. Terima kasih Mas, selamat makan. Pak Sukri makan. Kue jadul ada onde-onde. Ini apa namanya merah ini? Kue. Ini pokoknya ikuti Pak Sukri kemana pun. Ini apa nih? Ini kayak getuk ya. Nah, di sini ada kue lapis. Yang paling suka ini. Enak kita coba ini ya. Getuk lidri itu. Bukan getuk itu. Oh, bukan ini. Bukan. Oh, apa ini namanya? Bukan awal-awal. Kalau di Solo itu bentuknya kayak gini. Rondo.
namanya. Cobain yang lain ya, mudah-mudahan ya. Tapi aku yang paling suka. Yang mana ini? Ini yang baik. Sama ini loh. Jadi kita ketemu teman-teman di acara Kopswa. Ada Budora, Rotaris Kota Depok. Ada mungkin di Good for Real, berapa? GST di Ketua Mordi juga. Sekarang Selatan 1. Kalau saya temannya Pak Supri. Supri, temannya. Kalau kita Rotaris Bogor. Kalau saya Rotaris.